Hari ni dalam Unbox Computex kita ada headset keluaran terbaru daripada ROG. Okey, yang ni diorang launch dekat Computex lah. Kita ada ROG Delta. Kalau kau tengok sini, design dia pun dah cukup cantik dah. Dia ada RGB, sekali RGB kat sini, design dia, logo ROG. And then kalau kita tengok belah sini, volume dia. Kat sini ada button untuk on off RGB ni sebab tak semua orang suka RGB kan. Nah, kita tengok. So kalau kita bandingkan dengan Fusion kan. Fusion, kalau kita tengok Fusion, dia punya build quality macam solid. Yang ni nampak macam lembik sikit. Yang ni dia lembut je. Tapi atas dia ni, bawah dia ni ada soft. Dia soft, ada padding lah. Jadi tak adalah sakit kepala. So kita try pakai. Okay lah, sound dia memang sedap. Dia ada high resolution punya audio. And then yang paling best, aku rasa headset ni paling best pasal dia menggunakan USB Type-C. Maksudnya dia multi platform. Maksudnya bukan untuk PC saja. Konsol boleh, PC, phone. Asalkan support Type-C boleh pakai headset ni. Dia support lah. Jadi aku rasa itu adalah satu features yang agak bagus lah. Maksudnya kalau kau konsol dan PC play, gamer, dekat PC pun kau boleh guna, dekat konsol pun kau boleh guna. Itu salah satu kelebihan je lah. And then dia punya microphone juga detachable. Tapi aku tak jumpa microphone dia pasal yang kat sini tak ada. Dia dah buka. Situ pun sana semua dah buka. Dari tahap keselesaan dia ringan. Ringan, bila pakai ringan. And then dia tak grip terlampau ketat sampai kau rasa macam sakit telinga ke apa. Yang ni okey lah, just nice. Tapi dia, kalau bandingkan dengan Fusion, aku lagi prefer Fusion kot. Pasal dia punya grip tu, untuk kepala aku dia luar daripada telinga aku. Dia grip, jadi tak kena telinga aku langsung. Sebab bila kena telinga, kita pakai lama-lama memang sakit telinga lah. Lengoh. Okay. Jadi tak banyak benda aku boleh cakap pasal headset ni. Tapi bagi aku ni adalah satu headset yang awesome. Pasal dia menggunakan USB Type-C. Dia multi-platform punya headset lah. Untuk harga pula aku tak tahu berapa. Diorang tak announce harga. And then aku rasa benda ni mungkin akan keluar dalam bulan 7 ke bulan 8. Aku pun tak sure. Tapi kalau kata dah keluar, aku harap aku dapat satu lah untuk buat review yang lebih detail untuk headset ROG Delta ni. Okay. Jadi itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi di Unbox yang akan datang.